Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lugas TV. Malam hari ini yang saya tahu di pukul 00 adalah malam terakhir PPKM darurat yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti apa di masa pemeriksaan kemarin atau di masa PPKM kemarin sampai hingga saat ini seperti apa perkembangannya, dan rencananya malam ini Pak Kapolsek pun akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kita mau tahu seperti apa. Malam, Pak. Iya, Pak. Iya. Namanya siapa, Pak? Namanya Ardi, Pak. Nah, Pak Ardi. Pak Ardi profesinya sebagai apa, Pak? Tukang ojek, Pak. Oh, ngojek di Gerem ya, Pak? Iya, di bisa di Gerem. Nah, terus Bapak menerima sembako ini perasaannya bagaimana, Pak? Senang, Pak. Senang ya? Iya. Dari mana, Pak? Ininya apa sembakonya, Pak? Dari pemerintah, Pak, dari polisi, Pak. Oh, dari Pak Kapolsek, iya. Ya. Iya. Baik, terima kasih banyak ya, Pak. Iya. Ibu, setelah dapat bantuan ini gimana, Bu? Ya, alhamdulillah. Senang ya, Bu ya? Senang, iya. Iya, bantuan dari Pak Kapolsek ya? Iya. Dari Pak Kapolsek, kasih beras ya, Bu ya? Iya. Terima kasih ya, Bu ya? Terima kasih, Pak. Namanya siapa, Pak? Pak Anwar. Pak Anwar. Pak Anwar, berdagang, Pak? Iya, dagang sekuteng. Dagang sekuteng. Sudah berapa lama, Pak? Semenjak tahun 2016. 2016. Terus, Bapak dapat pemberian, Pak? Ya, nah, terus, alhamdulillah dapat pemberian atau santunan dari Bapak Polisi. Nah, terus perasaannya bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah senang untuk keluarga. Oh iya, terima kasih banyak ya, Pak. Ya, semoga bermanfaat. Ya, kalau dengan adanya bantuan ini ya, insya Allah terbantulah keluarga. Terbantu ya, Pak? Ya? Bapak Alek, Pak. Udah berapa lama, Pak? Merasa? 10 tahun, Pak. Udah 10 tahun? Iya, 2010. Pak. Ini masalah jalur 2 tahun dengan kayak begini. Ini mau bayar sewa. Kalau saya enggak bisa bayar sewa nanti, Pak. Loh, yang saya bilang apa? Kenapa? Saya ini makan di tempat. Kan makan pakai masker lagi gitu. Saya enggak bisa gitu, Pak, buat bayar. Sewanya kalau saya tutup, Pak. Loh, saya enggak nyuruh kamu nutup. Yang saya suruh orangnya jangan makan di tempat. Kamu nanti. Gak apa-apa, aneh-aneh nanti. Ya? Iya, Mas. Nah. Kamu, uangmu di mana? Di belakang itu, Pak. Kamu? Di belakang. Maskermu mana? Ada maskermu, Mas. Berdi, ini jatuh tadi. Nah, yang ini. Kamu kocok. Kocok, Pak. 10 kali. Iya, Mas, 10 kali. Ayo. Jangan, usah layak panjang, Pak. Ya. Ini, kamu pakai masker ya. Iya, Pak. Ini, ya. Hah? Kamu masih mau
udara dulu. Benar. Jangan balik langsung.